Oke, semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara upload video Instagram kualitas HD Android ya, ini di HP Android. Nah, jadi supaya nantinya untuk video ataupun foto yang kalian upload ke Instagram itu kualitasnya itu tertinggi ya, atau kualitasnya itu yang paling baik, yaitu kalian bisa setting untuk akun Instagram kalian seperti berikut ini. Pertama, masuk ke akun Instagram kita sendiri seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa lanjut ketuk pada garis 3 yang ada di pojok kanan atas yang ini. Selanjutnya di sini kita lanjut pilih menu pengaturan. Nah, kemudian kalian di sini lanjut pilih menu akun yang ini. Kemudian kalian geser ke bawah. Nah, kalian akan dapat melihat ada menu penggunaan data seluler ya. Ini akan mempengaruhi kualitas unggahan data seluler kalian ya ketika menggunakan data seluler. Jadi klik yang ini. Nah, di sini untuk settingannya yaitu kalian aktifkan yang unggah dalam kualitas tertinggi. Kenapa demikian? Karena ketika kalian menggunakan data seluler dan kondisi jaringan kalian buruk, tentunya Instagram itu akan menyesuaikan untuk kualitas video ataupun foto yang kalian upload ya. Nah, di sini sesuai dengan keterangannya, selalu unggah foto dan video dengan kualitas tertinggi. Jadi kalau kalian aktifkan yang ini, nantinya akan selalu dalam kualitas tertinggi untuk unggahan foto ataupun video yang kalian upload ke Instagram ya. Ini sekalipun mengunggahnya membutuhkan waktu yang lebih lama, walaupun ketika jaringan kalian itu sedang buruk ya, jadi lebih lama untuk post uploadnya, seperti itu ya. Jadi aktifkan yang ini saja. Nah, jadi ketika kalian aktifkan nantinya akan menyesuaikan dengan kualitas tertinggi ya. Ya, bisa dikatakan HD ya, misalnya kalian upload video yang berkualitas tinggi ya atau jernih ya. Oke, jadi mungkin hanya itulah tutorial yang bisa kami bagikan pada video kali ini supaya upload video kalian di Instagram ataupun foto menjadi lebih berkualitas ya, berkualitas tertinggi di HP Android ya. Sekian tutorialnya dan selamat mencoba, dan jangan lupa like dan subscribe.